弟兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们今天又可以见面，虽然在网络，但是只要我们心连在一起，任何地方都是能够来敬拜主。我们将今天早上的崇拜会完全交托。这个时候我们要开始，我们先唱嘉陵颂。再唱一首《朋友，你心中有平安吗》？告诉你，就说烦恼不
们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢你，在这个美好的早上，你又带领我们可以在网络上可以一起来敬拜主。主啊，虽然我们遇到很多的挫折，遇到很多的害怕，但是我们心里有平安，因为有主在我们，有主与我们同在。主啊，愿意将我们今天的一天，特别是早上的崇拜会完全交托，保守看顾我们，带领我们，让我们今天能够得到心灵的寄托。谢谢主，我们祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们再唱一首76首《金和银》。将这个时间交给新二传道来证道。Opa Oma yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita saat ini bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan melalui ibadah online hari ini. Mari kita sama-sama sebelum membaca firman Tuhan, kita dengan penuh syukur dan sukacita kita membaca. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Hingga saat ini kami boleh menghidupi dengan kehidupan yang terbatas di rumah kami masing-masing. Melalui ibadah online kami belajar firman Tuhan dan tatap muka. Melalui keluarga kami, anak-anak kami yang memperhatikan kami, sehingga kami juga bisa melakukan ibadah dengan peralatan yang Tuhan berikan melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan keperluan kami hari lepas sehari, termasuk hal rohani yang saat ini kami akan dengar. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini ya. Melalui kitab Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Yohanes 8 ayat 30-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak akan tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Opa oma yang dikasihi Tuhan, kita semangat ya, melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, kebenaran yang memerdekakan hidup. Opa oma yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan ini dalam konteks Yesus diperhadapkan dengan perempuan berzina. Kalau kita baca pasal 8 ini, Yesus berhadapan dengan orang Yahudi, Yesus diuji kebenarannya. Yesus Tuhan. Yang pertama kita belajar, Yesus adalah kebenaran. Opa oma yang dikasihi Tuhan, saat ini kebenaran adalah satu hal yang penting. Orang ini benar enggak kena COVID ya, dalam hidup kita sekarang ini. Hal yang penting, orang bisa dikatakan tidak ada COVID atau ada COVID, seringkali tidak jelas. Namanya OTG, orang tanpa gejala. Dan seringkali orang terjebak, orang ini kok sehat-sehat, ternyata dia ada COVID-nya. Setelah dites dengan swab maupun rapid test, dan itu membuktikan orang ini ternyata ada COVID. Jadi namanya kebenaran perlu diuji, dites, supaya jelas bahwa orang ini sakit atau tidak. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Saat itu Yesus diuji oleh satu kasus yang diperhadapkan oleh orang Yahudi yang merasa dirinya benar, tidak berdosa. Dia adalah keturunan Abraham. Ketika Yesus diperhadapkan kepada perempuan yang dikatakan berzina ini, Yesus mengatakan, "Kalau memang kamu tidak berdosa, lempar orang ini dengan batu." Ternyata satu persatu orang yang membawa perempuan berdosa ini, dikatakan dia, mereka satu persatu pergi. Bahkan ketika Yesus melihat perempuan itu, ternyata tidak ada yang melempar batu. Satu pun tidak ada. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak melempar kamu batu. Yang penting kamu saat ini pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Perempuan ini menjadi merdeka karena apa? Yang memerdekakan adalah Yesus. Yesus diuji oleh orang Yahudi bahwa Yesus adalah orang benar, tidak berdosa. Dan dia menghadapi perempuan itu, perempuan itu pun melihat Yesus tidak berdosa, tidak melempar batu. Jadi ujian Yesus adalah kebenaran. Orang yang bertindak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Kebenaran tidak bisa dipalsukan ketika diuji, dites, dan berkali-kali. Ketika Yesus, kalau kita baca di perikop seterusnya, Yesus diuji terus oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Yesus mau dibunuh. Tetapi Yesus berkata, "Aku adalah kebenaran. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu harusnya apa yang aku lakukan, apa yang aku beritakan, itu kamu percaya bahwa aku kebenaran." Dan saat itu
Yesus berhadapan dengan orang Yahudi dan orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Ujian Yesus adalah kebenaran, memerdekakan perempuan ini dari kematian. Kebenaran menolong seseorang hidup di dalam kebebasan dan merdeka. Ketika orang uji tes swab dan dia dinyatakan hidup, karena apa? Dia terbebas dari COVID Corona. Hidup di dalam kebenaran memerdekakan orang tersebut. Kedua, kita belajar bahwa Yesus mengampun dosa. Ketika perempuan itu berhadapan dengan Yesus, perempuan itu seharusnya mati. Karena Yesus adalah orang yang tidak berdosa, yang seharusnya berhak melempar perempuan ini. Tetapi Yesus mengampuni perempuan itu dan ada kesempatan dia berbuat benar. Dan perempuan itu akhirnya bisa memberitakan Yesus Tuhan di sekitar kehidupan dia. Pulang di daerahnya dan dia memberitakan, aku ketemu Tuhan yang mengampuni dosaku dan dia tidak mati. Opa oma yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibenarkan oleh Yesus adalah Tuhan yang adalah kebenaran, kita terbebas dari hukuman maut yang seharusnya kita tanggung karena kita orang berdosa. Tetapi Yesus menjamin kita, kita diampuni dosanya. Bahkan Yesus menanggung di kayu salib. Pengampunan Tuhan memberikan kita jalan yang benar. Kita belajar Yesus mengatakan, barang siapa di dalam aku, dia ada di dalam kebenaran. Dan setiap orang yang ada di dalam kebenaran, tidak ada seorang pun yang menuduh, termasuk iblis. Iblis tidak bisa memberi kepada kita cap, ya, kesalahan sekalipun kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus mengampuni dosa. Yang menolong kita nanti, kalau Ibrani di pasal 9 dikatakan, ketika manusia berdosa dan Yesus adalah pengampun dosa, manusia hidup hanya sekali dan mati hanya sekali, dan Tuhan memberikan jaminan keselamatan sampai masuk ke dalam kemuliaannya. Sungguh luar biasa ketika kita percaya Yesus pengampun dosa. Tidak hanya hari ini kita hidupi, tetapi sampai nanti kita menerima kemuliaan. Yang ketiga, ketika kita hidup di dalam percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran, Yesus adalah pengampun, hidup kita saat ini juga dites di zaman pandemi ini. Apakah kita diuji di tengah pandemi oleh Tuhan saat ini adalah orang-orang yang benar? Apakah kita memiliki ibadah yang benar? Apakah kita mempunyai perbuatan yang benar? Standarnya apa? Dikatakan di sini, jikalau kamu muridku, kamu ada tetap di dalam firmanku. Firman Tuhan mengatakan apa? Lakukan perintahmu jikalau engkau mengasihi aku. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 15. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sangat tegas menekankan ketika kita ada di dalam Kristus, seharusnya kita hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai kita ketika salah merasa dirinya benar. Seperti orang Yahudi ini hidup di dalam dosa, merasa dirinya benar. Kita diperhadapan di dalam pandemi ini mengkoreksi diri kita. Ketika kita beribadah, tidak ke gereja, apakah kita benar-benar menyelami ibadah bersangkut dengan Tuhan secara pribadi? Kita membaca firman, kita mendengar khotbah, dan kita merefleksikan dalam diri kita untuk menjadi hidup benar
di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita diperhadapkan Tuhan dengan diri kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan di tengah kesendirian kita, apakah hati kita makin tulus atau justru ada kemarahan dengan anak, dengan keluarga atau dengan Tuhan? Itu menjadi refleksi dalam hidup di tengah pandemi ini. Dan memang di tengah pandemi ini membuat kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa apa yang kita ingin kita capai. Bagaimana hati kita? Apakah kita makin sukacita? Ada kasih yang makin tulus? Adakah kita makin bisa mengerti orang lain dengan anak mantu? Bahkan mungkin kita dipercaya dalam keluarga kita orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan kita dan kita lihat setiap hari. Dan kita bisa berrelasi dengan lebih baik. Bukan menimbulkan kebencian yang makin benci. Tetapi kita makin mohon kekuatan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan menjadi berkat buat mereka. Atau justru sebaliknya tidak menunjukkan murid Yesus. Ujian pandemi ini adalah ujian yang sangat berat, tetapi ujian yang bisa memurnikan iman dan perbuatan kita. Kita dites di zaman pun saat ini. Kita pandemi, kita harus diam di rumah, dan kita diuji apakah kita murid Yesus yang berani melaksanakan firman Tuhan. Kita berrelasi dengan Tuhan, dan kita berrelasi dengan sesama, keluarga, anak, cucu, mantu kita. Apakah memiliki kemurnian hati atau justru kemarahan yang tidak ada habisnya? Dapatkah kita mengampuni seperti Yesus orang-orang yang di sekitar kita yang menjengkelkan dan mengatakan, "Aku ampuni kamu dan kamu jangan berbuat dosa lagi." Dan itulah yang kita harus cerminkan dalam hidup kita. Kita belajar terus mengampuni, dan kiranya orang yang kita ampuni tidak berbuat dosa lagi karena kita sudah mengampuni. Kita belajar berhadapan dengan orang di sekitar kita, dan kita belajar berbicara baik-baik, dan kita belajar mengasihi seperti Yesus, tidak menghukum orang tetapi memberi kesempatan untuk hidup benar. Terima kasih, kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu. Ketika kami hidup benar, ketika kami menjalankan firman-Mu, memang tidak mudah Tuhan mengampuni orang lain. Tidak mudah kami memberikan kesempatan orang lain untuk berubah. Tetapi melalui firman-Mu ini Tuhan, kami mau belajar dan melakukan firman-Mu. Beri kami damai sejahtera-Mu dan mengampuni orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh.
Kasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa memohon kekuatan yang dari Tuhan untuk kami bisa mengampuni orang-orang di sekitar kami, baik anak mantu, cucu kami yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Mungkin mereka pernah menyakiti hati kami. Karena kami ada di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, kami kadang-kadang merasa tidak puas dengan kehidupan ini. Tuhan, ampuni kami. Kiranya Engkau terus tolong kami, Tuhan, memberikan hati kami makin berdamai dengan diri kami dan belajar mengisi hari-hari kami dengan memberikan hidup ini kepada Engkau, sehingga kami bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, lemah lembut, buah-buah roh yang Tuhan inginkan kami bertumbuh itu ada dalam diri kami. Dan belajar mengampuni orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kami. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Murnikan iman kami. Kami terus mau belajar menerapkan kebenaran firman dalam hidup kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk opa oma yang sedang sakit. Kami berdoa untuk apapun, untuk Bapak Om Kim Kwan, Bapak Paulus Makali yang sedang terbaring sakit. Tuhan, berikan imannya teguh, berikan mereka satu persatu di dalam pertolongan Tuhan. Di usia tuanya, dia tetap mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengampuni dosanya, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Di tengah kelemahan, mereka tetap punya iman yang kuat. Kami juga berdoa untuk AI dalam pemulihan Ibu Cingo, juga Ibu yang mungkin ada di dalam warta satu persatu yang sudah berusia. Tuhan, kiranya Engkau akan menjamah mereka. Kami serahkan juga untuk Jusiang, untuk Ibu Rustina, dan banyak ya Tuhan, satu persatu di dalam jamahan kasih Tuhan, agar mereka tetap beriman Tuhan, dan melalui kondisi lemah tubuh, imannya tetap kuat. Berkati keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa menyerahkan anak cucu mantu keluarga kami masing-masing yang ada dalam pekerjaan. Tuhan, berikan mereka bisa disiplin bekerja di luar rumah. Mereka punya kebiasaan memakai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID Corona. Berikan mereka ya Tuhan hati yang sabar dengan kami sebagai orang tua. Beri kepada mereka ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan di tengah kesulitan dan tantangan, di tengah kelesuan ekonomi dunia ini. Tuhan, berikan kami menjadi orang tua yang baik, yang bisa terus memotivasi anak cucu mantu kami juga ada di dalam kesusahan. Tuhan, berikan mereka kekuatan hari lepas sehari. Bagi mereka yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, yang adalah kebenaran dan pengampun dosa, Tuhan, kami berdoa saat ini,
Kiranya melalui pandemi ini mereka sadar butuh Tuhan dalam kesulitan. Mereka disadarkan akan keperluan Tuhan di dalam hidupnya. Di tengah COVID Corona ini hidup di dalam kebahayaan, mereka punya pegangan iman di dalam Yesus. Tuhan, kami menyerahkan keluarga Opa Oma di dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Kanaan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana dalam mengelola kehidupan bergereja. Keuangan juga ketika nanti akan membuka gereja. Di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan berikan hikmat buat hamba Tuhan dan majelis. Biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa negara kami ini. Engkau akan menolong dan menyelesaikan pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah pengendali dan mengawasi dunia ini. Dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, saat ini vaksin sudah ditemukan. Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah kebenaran, yang hidup dan pengampun dosa, kami berdoa dan memohon. Amin.愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。弟兄姐妹们，我们的崇拜到此结束，再见。